Kalau pacar, nggak mungkin dong selama itu nggak pacaran. Udah sih, udah putus juga sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, kayak gimana orangnya? Ya, kayak kamu itu. Hah? Mirip gimana? Gimana ya? Enggak deh. Ternyata aku buat kesalahan. Ternyata itu bukan kamu. Ya, oh iya, sebentar ya Rangga. Aku mau telepon teman-teman aku dulu, mau bilang kalau aku terlambat pulangnya. Enggak terima sih Rangga. Oke, gula batu ya, Mbak. Kan mesti bayar, Neng. Kan di adegan itu kan bayar. Sampai, Pi. Tapi kita belum makan. Halo. Kita mau makan. Aduh. Di sini. Iya, Neng. Susah ya ngikutin adegan mereka ya. Iya, kayaknya emosi itu semua tertahan gitu ya. Oh, nggak meledak-ledak. Iya, kayak halus-halus gimana gitu. Capek deh. Ah, sudah lah, Neng. Makan kita ngapain kita, Neng? Makan lah. Makan ya, Pak. Pak, ya oke. Okay. Boleh pesan, Pak? Siap. Pesan apa? Yang dipesan sama Rangga, Pak. Oh, itu, Pak. Iya. Oke, sate kelatak. Dia pesan apa, Pak? Sate kelatak sama tongseng. Itu belum. Kalau itu saya pesan nasi goreng, Pak. Siap. Nasi goreng ya? Hmm. Satenya? Nggak usah, Pak. Oh, iya, oke. Pak. Yang tadi, Pak. Sate kelatak sama tongseng ya, Pak, ya? Iya, oke, siap. Kuahnya dulu, Neng. Iya, Pak. Pedes-pedesnya gitu, Neng. Jadi gurih, manis. Dari kecap ya, pedes. Dari daging kambingnya, Neng. Ini kayaknya daging-daging pilihan deh. Kenapa, Kang? Daging semua isinya? Nggak ada perlawanan. Nah, ini sate kelatak itu, Neng. Beneran ya pakai besi ya? Biar panasnya merata. Jadi sampai ke dalam-dalamnya tuh mateng. Gua masih bapak aja. Kayaknya udah beres dia tuh. Pak. Ya. Boleh ngobrol sebentar, Pak? Oh, silahkan. Maka. Ya, santai aja. Salah gak sih nanyanya sih? Pak, boleh ngobrol sebentar gak? Oh iya, silahkan. Maka. Maksudnya kita yang suruh ngobrol. Tapi dia tetap di sana. Maksudnya kita ngobrol minta izin sama dia gitu. Iya kali kan. Kita coba ulang ya. Coba ulang ya. Pak. Ya. Boleh ngobrol sebentar, Pak? Oh iya, monggo. Nah, silakan. Santai aja. Ini kita abis makan, kita yang salah nanya, apa? Coba kamu yang nanya, nih. Boleh ngobrol, halo. Pak? Oh, boleh, halo, monggo. Oke. Oh, sama juga, ya. Pak. Ya? Sini ya, Pak. Pak. Oh, oke. Okay. Nah, nih. Oh iya. Nah. Oke, siap. Wow, dari tadi. Iya. Oke, siap. Oke, siap. Ada apa? Simple ternyata nih. Iya. Ada sesuatu. Saya hanya bertanya, Pak. Kok bisa seenak ini, Pak? Daging hanya ditaburin dengan garam bakar. Iya. Udah. Kenapa bisa seenak ini, Pak? Barangkali dagingnya itu seumuran berapa ya, 8 bulan, 9 bulan. Ada informasi sedikit, Neng. Ternyata Bapak ini penerus generasi keberapa, Pak? 3. Itu kakek aku itu dulu jualan kayak gini itu sebelum merdeka, sebelum tahun 45. Langsung berjualan sate kelatak ini tuh gimana, Pak? Nah, itu estafetnya ke aku. Oh, estafetnya ke Bapak. Dulu. Ayahku tuh dulu lumayan rame dengan julukan sate uyah. Seru, Pak. Ngobrol sama Bapak. Oke. Nah, aku mau tanya, itu sejarah kelatak itu namanya dari mana, Pak? Kelatak itu dulu masa kecilku dulu cari melinju.
Nah, melinjo itu, ya. Melinjo itu yang nggak pakai kulit namanya kelatak. Hubungannya sama sate, Pak? Nggak ada hubungannya. Hubungannya riwayat masa hidup. Masa kecil. Iya, iya, Pak. Pak, mau foto nggak, Pak? Foto dong. Iya, Pak. Iya, foto. Boleh, Pak? Iya. Bapak pada hitungan ketiga lihat kamar yang warna merah itu, Pak. Oh, siap. Nanti kita berteriak. Kelatak. Ya. Kelatak, oke. Oke, ya, terserah, Pak. Atau cuma kelatak aja? Boleh, terserah. Oke. Okay. Bosnya, Neng. Oh, iya. Bosnya, Neng. Neng juga bosnya, moto. Oke, okay, ya, Pak, ya. Iya. Satu, dua, tiga. Kelatak, oke. Okay.